Hai teman, buah-buahan selain memiliki manfaat dan khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh, namun ada beberapa jenis buah tertentu yang dapat memperburuk gejala penyakit asam lambung, sehingga sebaiknya tidak dimakan terlalu sering. Berikut ini buah yang bisa memicu penyakit asam lambung. Yang pertama, buah jeruk. Buah jeruk merupakan kelompok buah yang kaya akan vitamin C. Meski menyehatkan dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kelompok buah ini mengandung asam lebih banyak daripada buah lain, sehingga berpotensi memperburuk gejala asam lambung jika dikonsumsi secara berlebihan. Gejala yang timbul seperti menimbulkan rasa nyeri di dada akibat cairan asam lambung yang naik ke kerongkongan. 2. Apel hijau. Apel hijau memiliki rasa asam yang lebih tinggi daripada apel merah. Kandungan asam pada apel hijau yang cukup tinggi dapat menyebabkan peningkatan kadar asam lambung, serta berisiko memperparah gejala asam lambung. 3. Tomat. Kandungan asam sitrat dan malat pada buah tomat dapat memicu asam lambung, walaupun Anda tidak secara langsung mengkonsumsi buah tomat. Tetapi, olahan dari buah tomat seperti saus tomat atau bumbu dan olahan tomat lainnya juga bisa menyebabkan atau memicu penyakit asam lambung. 4. Buah nanas. Buah nanas pada umumnya memiliki rasa asam yang tinggi. Kandungan tersebut pada akhirnya dapat memicu naiknya asam lambung, bahkan timbulnya rasa mual, terlebih lagi jika dikonsumsi sebelum makan. Jangan lupa subscribe dan like komen sebanyaknya.